sahabatkompas.com. Setelah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara atau IKN, Kecamatan Cepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, banyak dikunjungi pejabat. Jumlah kunjungan itu semakin tinggi setelah Presiden Joko Widodo menggelar ritual penyatuan tanah dan air, serta berkemah di titik nol IKN Nusantara beberapa waktu lalu. Kedatangan para pejabat negara dan tokoh nasional membuat Pemprov Kaltim, Pemkab PPU, dan Kukar kewalahan. Beban Pemprov Kaltim, Pemkab PPU, dan Kukar selaku tuan rumah makin bertambah sejak banyaknya pejabat yang datang. Hal tersebut dikarenakan agenda para pejabat tersebut kerap mendadak ataupun berubah-ubah. Pemerintah setempat tentu harus siap menyambut dan melayani para pejabat selama berada di Kaltim. Tidak hanya mendampingi mereka menuju titik nol IKN, Pemprov Kaltim juga kerap diundang mengikuti rapat dengan sejumlah kementerian di Jakarta, yang khususnya membahas soal IKN.